awal kitanya agak keteteran gitu, agak bingung juga dengan cara lihat jadwal-jadwalnya gitu aja. Terus ada lagi nggak selain itu? Dari yang lain mungkin? Ya, kesan dari yang lain. Terus cara kalian kenalan itu gimana sih sama teman-temannya? Kan rata-rata belum pernah ketemu ya? Atau udah pernah ketemu? Belum, Kak. Gimana kalian? Mencoba, Mbak. Ya. Kalau saya sih, kesan pertamanya saya bingung. Soalnya bingungnya itu di perkuliahan tuh banyak singkatan-singkatan yang baru saya temuin, Kak. Eh, Mbak. Misalkan HMJ, terus kayak apa ya, singkatan-singkatan itu tuh aneh-aneh. Jadi saya bingung sendiri. Terus untuk perkenalan saya sih ya sok apa aja di grup atau enggak ini aja apa kayak sapa-sapaan duluan gitu. Untuk itu kan saya kan kuliahnya tinggalnya masih di Pulau Jawa, jadi saya ke Lampung tuh istilahnya pendatang gitu. Saya masih ngeraba-raba juga kultur di Lampung. Ya, kasih Bang. Makasih Raihan. Emang kamu asal dari mana? Pulau Jawa-nya di mana tepatnya? Di Banten, tepatnya itu di Tangsel. Oh, di Banten. Oh iya, anak BSD. Sekarang ya, Banten masih di ya. Mas. Terus ada lagi nggak selain Raihan sama di tempat ini? Mika. Mbak, izin menyampaikan. Mangga. Untuk kesannya, pertama kali masuk kuliah hari Senin tanggal 28 September 2020 itu agak bingung sih, Mbak, karena kan waktu itu jadwalnya masih belum mengerti banget sama jadwalnya kayak gitu. Terus ya untuk tugasnya masih belum terlalu berat sih, Mbak, untuk minggu-minggu ini karena udah terbiasa di SMA-nya. Terus bedanya dari SMA ke kuliah itu jamnya, jam pelajarannya kan nggak tentu dari pagi sampai sore, enggak. Terus untuk cara kenalan dengan teman-teman yaitu sering aktif di grup, terus abis itu ya sering nanya-nanya aja gitu, Mbak. Makasih, Mbak, Bang. Sekian. Ya, makasih. Nafika dari mana? Asalnya dari Lampung Timur. Kalau asal SMA-nya dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah. Oh, iya. Kota Gajah itu SMA. Ya, Mbak. Sama ini. Kak Farhan alumninya. Iya, Mbak. Oh iya, sama Gozali ya? Farhan sama Gozali. Iya. Yeah. Iya, yeah, Mbak. Farhannya lagi berhalangan. Aduh. Farhanin deh. Enak ini kalau ada Abang. Iya, Mbak. Ada nih dari siapa ya? Boleh enggak gua nanya nih? Ya mangga tuh mangga, nanya aja nanya. Lanjut, Bang. Hanya gitu berangkat 2020. Apa sih motivasi kalian itu buat jurusan ilmu pendidikan? Apa sih motivasinya? Ya, silakan. 2020. Lanjut. Siapa, Kak? Yang begini siapa, Kak?
Ya, perkenalkan nama saya Miftol Arifin. Saya asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Wedipara. Alamat saya di Lampung Timur. Izin menjawab, Kak. Motivasi saya untuk mengikuti kuliah, terutama di jurusan ilmu pemerintahan, karena niat saya adalah membangun pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan desa. Dua. Cukup, Kak. Mantap nih. Ini Sahul. Itu. Panggilannya siapa sih? Sahul. Miftah. Pak Arifin. Oh, Miftah. Miftah, kamu punya cita-cita, punya ini sih. Motivasi yang kuat seperti JJ. Ini Mbak Jessica juga sama, sebelumnya kayak gitu dulu pas masih jadi maba. Yang mana ya, Pak? Ya, saya lupa. Iya, motivasi tentang pemerintah desa. Ya, terus skip aja lah, sekarang kan ada 20 yang mau jawab. Ya, tadi siapa lagi tadi? Saya, Bang. Siapa lagi yang mau nanya? Iya. Ya, silakan. Said, ya, Said Iqbal Al-Hanif. Said. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bang. Saya Iqbal Al-Hanif dari Lampung Utara dan di Kota Bumi tepatnya. Sekolah dari SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur. Jadi yang pertama pasti buat di kuliah di ilmu pemerintahan ini saya ingin meningkatkan membuat kemajuan di khususnya di Pemda Lampung Utara sendiri, Mbak. Jadi mempunyai cita-cita sendiri untuk memperjuangkan khususnya di daerah kabupaten sendiri, Mbak. Terima kasih, Pak. Keren, keren. Boleh jadi anggota